ada pengalaman yang menarik juga ketika mobil ditarik seperti ini. Jadi ketika mobil yang ditarik, yang menarik ini tiba-tiba mengerem, ketika saya menginjak remnya terasa berat. Saya pada waktu itu hampir panik karena remnya hampir tidak bekerja atau sangat keras, sehingga mobil saya hampir menabrak mobil penarik. Waktu saya tanyakan hal ini kepada teknisinya, dia mengatakan memang demikian. Kalau mesin sedang dimatikan, maka rem memang agak jadi lebih berat daripada biasanya. Kali ini saya ditarik karena di tengah jalan tadi saya mencium bau yang agak mengganggu. Saya awalnya berpikir, bau apa ini? Pada mulanya saya berpikir, jangan-jangan ini bau dari mobil atau kendaraan yang lewat, atau ada bakaran atau dan sebagainya. Tapi setelah tidak ada apa-apa, tidak ada mobil yang melintas, tidak ada mobil yang saya ikuti, bau itu masih bertahan dengan intensitas yang sama. Nah, saya mulai berpikir, bau apa ini? Apakah ada kampas rem atau apa yang menghasilkan bau? Apakah ada yang berasap? Saya lihat ke depan, ke belakang, rasanya tidak ada. Tapi bau itu terus terasa, walaupun memang tidak makin menguat. Nah, entah kenapa tiba-tiba mata saya tertuju pada suhu mesin yang ada di dashboard. Nah, waktu saya lihat suhu mesin dari mobil ini, saya kaget. Karena kenapa? Karena posisi jarumnya sudah berada di tengah-tengah. Meskipun posisi jarumnya masih belum menunjukkan ke daerah yang merah, tapi saya dan mobil pun juga masih berjalan dengan lancar. Saya langsung mencari tempat untuk parkir, sambil mencari kira-kira gimana saya bisa membeli air. Nah, kebetulan saya sampai di Desa Teluk Palinget. Saya mampir, kemudian saya buka jok atau tempat duduk ini, rupanya sudah berasap. Ketika saya periksa air rupanya sangat berkurang. Saya lalu membeli satu botol prop yang besar, kemudian saya isikan ke tempat cadangan air, langsung penuh. Saya beli lagi langsung 3 botol prop.
ketika saya membuka karburatornya, dan ketika saya isikan air ke dalam karburator, airnya mengalir. Wah, saya pikir karburatornya bocor. Saya habiskan botol prop yang kedua sampai habis. Dan saya masukkan kembali botol yang kedua, kembali habis. Ketika saya masukkan botol yang ketiga, saya perhatikan rupanya lokasi bocornya bukan pada karburatornya, tapi lokasi bocornya ini berada di pipa yang menuju ke mesin. Mungkin karena mobil ini sudah tua, makanya karburatornya banyak mungkin hal-hal yang harus diganti. Nah, ini tadi mobil sempat seperti ini melambat, saya harus menekan remnya cukup kuat karena kan ini akan belok. Sampai ke bengkelnya Pak Rashid. Ini sebenarnya bengkel Pak Darpo langganan. Ini om bengkelnya Kejar Usaha Jawa, perbengkelan Jawara. Terima kasih.